Pagi teman-teman, hari ini saya ke sawah lagi. Teman-teman bisa lihat di sini sudah terlihat kalau lahan yang saya bersihkan sudah lumayan banyak dan tinggal sedikit yang belum dibersihkan. Dua hari ini sudah hujan terus, jadi saya sudah mau mulai pindah tanam padi-padinya. Tapi saya mau bersihin lahan dulu. Oke teman-teman, saya udah mulai mencangkul. Teman-teman bisa lihat keringat saya bercucuran. Inilah kenapa saya bilang kemarin-kemarin itu kalau ke sawah itu mending pagi. Karena kalau pagi badan itu kan masih segar, terus lebih aktif dan akhirnya mencangkulnya bisa lebih cepat. Ini lebih dekatnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ini juga kenapa saya itu suka ke sawah bantuin ibu. Biar saya tuh ada selingan kalau nulis. Kalau nulis kan saya duduk terus tuh di depan laptop. Kadang pinggang saya tuh terasa sakit. Makanya saya jeda dengan bekerja di sawah, bantu ibu. Biar badannya lebih sehat. Jadi sekalian nih saya sebenarnya ke sawahnya sambil olahraga. Ini adalah alat sederhana dari bambu. Ini yang akan saya pakai untuk mengambil benih padinya.